happy, happy family. We are happy family. Wow. Dia asli makanannya. Wow. Tuh, dalamnya. Kali ada apa sih? Wow. Kayak gitu. Coba itu. Lihat di dalamnya tuh kayak wow. Oh, itu ada chicken, ada kambing, ada ikan, itu kayaknya yang dicampur. Oh gitu ya? Kita coba. Ah, gila nih taruh sini. Enggak dong, panas. Ini tuh, lihat ya, ini asapnya tuh masih... Bener, pelan-pelan. Pun jinnya, kan jin itu gak bisa makan kan? Jin udah lapar kan ya jin? Ini ada ini justru ada pedes-pedesnya dikit ya. Dan enak banget. Ini dibilangnya apa namanya? Ini apa? Ramzi yang seafood. Ramzi? Tapi ini enak banget. Oh, Angsa Ramzi mau datang ke sini? Buka. Jin tuh gak boleh makan ya? Gak boleh bunda, di filmnya gak boleh. Hah? Jin mau makan gak sih Jin? Bunda, Jin itu gak mau makan, dia tuh kenyang sendiri bun. Oh Jin, aku tahu. Wah jangan deh, jangan deh bun kalau yang kerjain. Sini Jin, nih. Bunda bikinin ya, yang enak banget nih Jin. Tadi bunda cobain sih, ini pasti enak banget. Yummy banget nih. Ya. Angga Sandi biasanya... Jin. Om Jin ya, bunda bikinin Jin. Ya, bunda bikinin. Nonton gak? Blue Jin. Jin makannya daging ayam atau daging ini? Ayam. Kenapa Jin bisa kenal saya punya bunda? Tuh. Kenapa dipanggil bunda? Tuh ya. Om Jin ya. Isinya, ini Om Jin. Seriusan? Cobain Om Jin. Duduk dong Om Jin. Kalau. Iya dong, duduk dong. Kan jin kan bisa segalanya. Kan jin itu biasanya gini nih. Ini tuh biasanya jin tuh gini nih. Dia sulap, dia gambar kursi di sini, terus duduk langsung. Nah. Ini enak banget tuh. Gitu kalau dirasain kerjain tuh kayak gitu. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Gambar kursinya di sini. Bapak duduknya di sini. Maksudnya sebelah mana? Gambar kursi sebelah sini. Gede lagi kursinya. Itu kursi atau papan tulis? Oh iya. Enak kan? Kok gini enak dong? Duduk dong, Jin. Kurang ke bawah tadi. Kurang ke bawah. Kayaknya ke bawah lagi deh, Jin. Duduknya agak relax. Bukan gitu, Jin. Duduk tuh kayak gini nih. Onyo-onyo mau bunda bikin makan di sini. Enggak, aku ayo udah ada kursi. Ya, onyo tangin Jin ya. Onyo ada kursi. Ayo, Jin. Ke bawah lagi, Jin. Terus, Jin, sama Jin. Enak banget kan, Jin? Oke, tapi ngomong-ngomong nih, kita bisa sambil makan, sambil menikmati musik-musik biasanya. Nah, kebetulan ini kan ada keturunan Timur Tengah. Bunda, ewan. Bisa kita... gitu lagu-lagu Timur Tengah tuh kayak gimana sih supaya sayang di rumah tuh bisa menikmati suara indah. nyanyi nih lagu bahasa Arab berarti ya. Oke. Ana kulli minkak ana kulli haja habibi fiya bithnadi. أنا مش بحبك الحبك المعليلة بالنسبة لي. Keren banget. Guys. Keren banget. Oke, sayang, abis ini kita mau belajar gimana cara buat roti ini. Ada cengkokannya bunda maunya ya. Atau kita... Karena udah kebanyakan makan makanan Arab, jadi untuk cengkoknya jadi bisa jadi Arab-Arab juga ya. Iya. Jadi kita mau belajar gimana cara bikinnya setelah ini. Jin, ini
paymentnya gimana Jin? Kan Jin tadi juga makan. Kan ini permintaannya kita mau makan makanan Timur Tengah. Berarti kan kalau Jin mengabulkan, Jin yang bayar. Iya gak sih? Udah makan paling sedikit, dikerjain mulu. Eh ini disuruh bayar. Duh, kalau gini kayaknya Om Jin jadi kapok deh sayang. Kita udah ditraktir sama Jin, thank you ya Jin. Thank you Jin. Thank you. Terus kita mau, Luna penasaran banget sama roti ini. Kita belajar gimana cara bikinnya, oke? Okay? Hanya di diary dong tuh. Sayang. Oke Om Jin, ini karena kita udah kenyang, sekarang kita kan mau belajar gimana cara pembuatannya. Iya benar, kita langsung ke dapur aja kali ya. Oke. Oke sayang, karena ini chefnya asli dari Arab. Iya. Jadi kita tidak ada yang bisa bahasa Arab, bisa? Cuman anam naam doang. Iya, naam. Dari Donsu itu semuanya krunya serba bisa. Bisa ya. Ini bisa jadi translator. Tolong, Pak Fanus. Habibi, nahnu sanushahid kaifa natbakhu al-khubz wa nahnu sana'rif kaifiyati natbakhu al-khubz. Aina nahnu sana'rif. Oh, fatab'an, hayya. Katanya suruh kesana, katanya. Oke, hayya. Berarti hayya gitu. Nah, setelah makan dan udah kenyang banget, Bunda Sarwenda penasaran sama pembuatan roti khas Timur Tengah di sana nih, sayang. Bukan Bunda Sarwenda namanya, kalau nggak masak ya, Bun. Oke, sayang. Ini kita coba ya. Bunda, permisi. Oke. Bandel ya ini ya? Oh, nggak boleh. Katanya harus dipuji supaya makanannya jadi enak. Jadi ya enak. Nyum, kayak ini. Terus, after this. Yeah. Bunda lempar aja sekalian, Bun. Happy family, we are happy family. Wow, so family dan Kak Novia berkesempatan nyobain buat roti mulawah bread nih, sayang. Dan ternyata buat roti ini langsung tuh gak semudah yang dibayangkan loh, sayang. Karena menggunakan tungku besar yang panas banget. Jadi harus chefnya langsung yang turun tangan, sayang. Wah, harus belajar lagi nih Bunda sama Onyo. Setiap hari selalu gembira hati. Bermain tertawa, hahaha. Hihihi, we are happy family. Aku mau coba yang gitu deh, Nyo. Gimana, Bun? Harus cuman ini. Like that? Kebanyakan kayaknya, Nyo. Kayaknya, apa tuh, Mas? Oh, enggak tuh, Mas. Kok pas. Udah masukin deh kayaknya. Udah. Ah. Ya. Gitu kan? Crispy. Ya deh saya. Di sini. Oh, kita coba ya. Tapi coba. Oh ya, thank you. Oh, iya, Kak. Tahu. Alright. Coba lagi. Okay, let's try it. Yes. Kita. Yo. Want to try it? Gimana, Bunda? So good. Lazid. You can also eat this with the official chef here, ready to show. Hmm. Good combination. Hmm. Sayang banget nih. Ya. Nih Bunda kasih lihat ya. Ini tuh benar-benar empuk banget gini.
Terus saya yang tambahin ini. Nih. Ah sayang, ah sayang, ambil sayang. Oke, kalau kayak gini habis ini kira-kira kita mau ngapain lagi ya? Hanya di Daya di Donsu. Sayang, sayang, sayang. Wah sayang, gak kerasa ya udah 1 jam aja. Hari ini seru banget ya sayang. Dan makasih juga untuk Kak Novia dan Kak Vito yang udah nemenin Onsu Family seharian. Nah sayang-sayang di rumah, jangan lupa ya saksikan Diary The Onsu setiap hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Hanya di Trans TV. Diary The Onsu, sayang, sayang, sayang.